Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zulkan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam kelihatan Bitcoin berada di almost close support. So adakah kita akan ada sedikit lagi minor drop? Apa kita ada kalau ikutkan berdasarkan channel, kita akan ada sedikit lagi ruang drop, mungkin expectation dalam 59 ataupun 56. Nanti kita akan tengokkan di chart. So apa pun, semalam secara keseluruhan market berlaku sikit kenaikan. So kalau tengokkan di total market berlaku sikit peningkatan 2%, hampir 2.3 trilion. So volume ada sikit 87 dan kenaikan banyak 15%. So Bitcoin pagi ni berada almost 62 berbanding semalam 60k. So kenaikan banyak 2000 USD dollar di Bitcoin. So kenaikan dalam tempoh 24 hours adalah 3%. So apapun, untuk semalam kita tengok altcoin semuanya, mostly semuanya dalam pergerakan green lah, dan mostly ada yang berlaku kenaikan banyak lah. Contoh Stack 12%, even MK8, so mostly semua ada yang ni 14% untuk WWF, so mostly 7% untuk Floki, Phantom juga minggu ni 12 walaupun dalam tempoh 24 hours drop, Bread 18%, Theta 16%, Notcoin 10%. So mostly all coin more kenaikan. So hopefully kalau anda ada anda pecah-pecahkan anda punya portfolio Bitcoin sedikit dan all coin sikit, anda punya portfolio masih lagi okey. Even your portfolio pun okey walaupun malam ada sikit loss, tapi loss itu hanyalah temporary ataupun sementara saja. Sebab apa? Untuk long term, Bitcoin still lagi pergerakan uptrend. So apa yang kita tengok untuk hari ni? So Bitcoin semalam untuk di chart daily, kita tengok kat sini Bitcoin ada berlaku sedikit quarter pump di kawasan ni. So apa pun, ini possible hanyalah sebagai short term. Nanti kita tengokkan kita ada resistance dengan kawasan ni, iaitu kita ada resistance dan middle channel ni, dan juga kalau untuk short term nanti 4 hours akan tunjukkan Fibonacci, dia ada resistance juga dekat kawasan ni. So expectation adalah price sedikit untuk buat pergerakan yang ni. So yang dia nak tengok adalah RSI buat low high, price buat lower low. So itu adalah bullish untuk di daily, dan expectation kalau itu yang berlaku, kita akan jangkakan price akan start bounce balik untuk retest balik above kawasan ni. So buat sementara waktu, tiada sebarang bullish signal untuk di Bitcoin kecuali RSI oversold atau RSI pun oversold. So dan memang quarter di daily memang tak ada sebarang signal untuk price itu start bounce balik macam kawasan ni contohnya. Itu untuk di Bitcoin, dan untuk di daily terturun sikit untuk di 4 hours, nanti tengok 1 week. One week RSI stock RSI berada oversold, RSI almost berada 50. So kita menunggukan another golden cross, dan golden cross untuk double high masa tu mungkin bakal akan berlaku kenaikan. Kita tengok macam mana. Kemudian kalau di 4 hours ada tak signal bullish untuk 4 hours, ini yang dijangkakan. Kita ada resistance tu untuk semalam. So apa yang dijangkakan adalah pergerakan ni yang akan buat kita ada resistance tadi yang dijangkakan. So price dah sampai ke kawasan resistance ni. So kita tengok macam mana stock RSI dia. Kita tengok macamnya stock RSI berada di overbought, RSI berada below 50. Ini bermakna momentum untuk 4 hours untuk Bitcoin adalah bearish ataupun ke bawah lah. So mini expectation price dari kawasan ni boleh berlaku rejection. So sebarang rejection untuk hari ni untuk sampai kawasan ni ataupun keseluruhan untuk bulan ini, bulan 6, tengok macam mana. So minim juga akan, kalau berlaku tak perlu panik, price adalah consider bullish yang akan createkan lower low di price dan lower high di lower low di price, lower high di RSI untuk di daily, dan itu adalah first signal bullish. So another structure untuk completekan Bitcoin untuk bullish untuk sebelum sebelum kita dapat peluang untuk pump lagi. So itu untuk analisis untuk di Bitcoin untuk 4 hours, 1 hour, 4 hour dan daily. So mostly untuk short term kita ada sedikit bearish, possible price drop dalam kawasan ni dalam 56k. 56k pun tak perlu panik, sebab apa, kita masih lagi ada quarter support dalam kawasan ni. Dan normal untuk Bitcoin currently dia sedang buat setup bullish, iaitu setup bullish ni. Ini adalah kepada lebih long term. So price boleh saja bermain dalam kawasan ni lama sampai bulan 6, masuk bulan 7, bulan 8, 9. Sebab apa? Kita tak, sebelum ni
Selalunya kalau kita breakout ni for your circle kita akan huge pump, tapi apa yang untuk circle kali ni sedikit berlainan, iaitu kita daripada bawah ni terus breakout. Dia selalunya kalau normal untuk Bitcoin dia sampai ke masa ni return, dia akan berlaku rejection, last tu baru dia akan start pump. So kali ni yang kita dapat adalah kita dapat pump awal dulu. So ada kemungkinan quarter structure untuk kali ni adalah kita tengok Bitcoin dah buat pergerakan quarter pump itu awal, kemudian currently dia sideway dulu. So mostly dekat sini dia sideway lama lah. Kalau sampai kuasa ni aku kata almost 1 tahun sebelum dia break tahun contoh tahun buran tu. Sama kali ni kita break awal, so jangkaan tu adalah kita boleh sideway dalam kawasan ini selama mungkin the whole year untuk tahun 2024. So bagi Zul adalah good time untuk membeli semana-mana dalam kawasan ni, support ni. So kalau di daily, contoh di daily oversold, contoh last oversold kita dapat yang kuasa ni, dan almost kita nak dapat one more time. So quarter oversold, yang mana oversold di RSI hit line merah ni. So ni tak hit lagi. So menunjukkan kalau dapat hit tu adalah quarter consider oversold yang dan kawasan support yang okay expectation. Kalau nak all in one more time pun boleh lagi untuk tahun ni. So itu analisis untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. Tu di ruangan komen, Tizu akan cuba ambil yang daripada 2-3 hari lepas sebenarnya, tapi untuk membership saja. 4 hari lepas ada yang tanya tu pasal tolong review PRCL. Okey, PRCL Tizu akan ambilkan doakan untuk membership PRCL, PRCL UDT dekat Bybit. Okay, PRC, okay, harga opening adalah kat bawah ni. Currently price dah tengah attack, tengah berada di kawasan harga opening. So selagi mana price berada above opening, fundamental ni consider okay. Daily buat golden cross, stock rise pun golden cross, so expected boleh bound dari kawasan ni. So kalau kawasan ni kalian boleh tengok lah, low ini to low ini to expectation, ini adalah dia punya channel. Breakout ni adalah more higher, tapi ikutkan. Tengok kat sini dah nampak untuk dia start pump balik. So tengok tinggi mana kita ada kilo kawasan ni. So mini kita boleh tarik kita punya last high to last low kawasan ni, kita ada resistance. So breakout saja resistance ni. So okay, expectation dia akan breakout juga middle channel ni. So price boleh attack di kawasan above ni dan breakout channel ni. Pas expectation more higher lah. More higher sampai mana nanti kita akan tengok kan. Dia punya major resistance adalah berada di last high ini to last low bawah ni. So kita akan ada resistance, yang mana resistance ni price adalah seperti daripada bawah ni, price boleh sampai ke kawasan resistance. Dan tengoklah semua rejection sebelum pump ataupun terus breakout, bergantung pada condition price masa tu. Dan expectation boleh price sampai 1.6 kita at least berada di almost $3 lah, kalau orang kata 2.9, dan maximum price kita sampai $7. So itu adalah potential PRCL. So tak pasti tapi secara technical, RSI di daily oversold atau RSI pun oversold, consider price berada di harga opening dan consider kita berada di support. The expectation price boleh bound daripada kawasan ni bila-bila masa. So kalau Zul invest, kalau Zul nak invest coin ni, ni adalah secara technical. Happy untuk letak position tu dekat kawasan ni. So ni kalau drop below ni tu boleh cut loss. Kalau price berlaku kenaikan tu akan hold sampailah kita punya expectation, tengok dia punya target. So tu PRCL. Kemudian first untuk membership lagi SRP boleh pergi jauh ke bila saya TSC $5 lebih? Untuk SRP tu ada target untuk circle kali ni hanya 2.5, ialah untuk retest dia punya major resistance je. Uniswap boleh go lagi, Uniswap masih awal lagi, boleh lagi. Pika ada berapa tu? OM tu tak pasti. Review current support recent untuk Uniswap AVAX ada. Okay, Uniswap AVAX ada. So tu kan tengok kan, Uniswap AVAX ada, semua tu ada tu. So Uniswap first kali tu tengok Uniswap dulu.
Uniswap, Avax ada mungkin apa Hafiz Putra ni follow Zubai, dia ada all in tahun ni setiap coin ni RM5,000. So kita akan tengokkan dia punya performance. Uniswap dia ada all in di kawasan ni RM5,000 currently, alhamdulillah dalam still lagi yang profit. Dan untuk Uniswap kita masih lagi kita ada resistance, kita ada support, dan ini adalah dia punya favorite favorite structure, iaitu price breakout daripada falling channel ataupun reversal pattern, naik kemudian last low last high buat support. Kat sinilah zone in 5000 itu. Alhamdulillah currently position tu masih lagi dalam profit. So kita tu menunggu saja moment start untuk next pump kita. At least kemampuan sik berada kawasan ni, dan kita punya major resistance berada di kawasan almost plus minus dalam kawasan quarter range 30, dan dia punya target, real target adalah 1.69, dan dia ada expectation kan untuk at least kita boleh sampai dalam $300 untuk maximum trash untuk bulan kali itu. Itulah untuk quarter support resistance untuk di Uniswap. Kemudian satu lagi di Avax. So Avax ni sedikit quarter bearish, bukan bearish, sedikit dia punya profit tu profit negatif, bearish pula. Tapi apapun structure dia masih lagi sama seperti di quarter Uniswap. So meaning kenapa Zul average tu tinggi kawasan ni walaupun Zul buy dekat kawasan ni all in, sebab apa yang masa tahun 2021 tu Zul ada buy harga tinggi lah, Zul ada buy harga dekat kawasan ni. So sebab tu dia quarter plus minus average Zul berada 51. So sekiranya Zul ada lagi dana, Zul berminat lagi untuk tambah lagi AZ. Tapi apapun sudah invest 5,000, itu Zul punya target untuk tahun ni. InsyaAllah modal lain tu mungkin Zul akan invest kat coin lah, contoh di Notcoin ke coin-coin yang baru yang ada kuota masih murah, yang kuota boleh untung lebih banyak. So untuk AZ sama structure macam di kuota di Uniswap, falling channel buat support. So now adalah good time consider untuk siapa-siapa on in ataupun letak position dia untuk long term. So itu untuk Avax. Kemudian satu lagi tadi untuk Cardano ataupun Cardano ada. So ada, nanti kita tengok ada, ada tu. Okay, ada pun sama je structure, structure yang tu kata favorite juga, iaitu falling channel, price naik buat support. So tu ada masuk itu kuasa ni, average tu kali ni dah 82 sen, tu dah happy dah. Consider dia punya average below satu dulu, cuma jauh sikit average tu ni. So apapun daripada kawasan ni, siapa yang baru nak invest Cardano, so consider good. Dan kita berada di kawasan support, dan di daily ni dia buat bullish signal, iaitu lower low di price, lower high di RSI. So ini adalah consider bullish untuk Cardano. So expectation hanya menunggu masa saja bila-bila untuk berlaku pump. So kita jangkakan daripada point ni price Cardano akan start berlaku pump untuk sampai ke resistance dan breakout pergi ke 1.6 dia. 1.6 yang untuk ni last high, last low kita ada 1.6 dekat $1. So meaning itu adalah next quarter short term untuk movement di Cardano. So itu untuk Cardano support resistance. So kita ada support resistance, so bagi zone bullish untuk ni. Dan siapa untuk long term ataupun nak start invest Cardano, ada berminat, consider ni adalah good time untuk anda all in market, all in position anda untuk Cardano. So itu untuk Cardano. So next comment adalah, saya tu tolong tengokkan pergerak gold, ada peluang ke untuk hit kawasan support tak? Gold walaupun kita jarang tengok, tapi ada juga tu charting. So gold last kita tengok jap apa berlaku untuk lateral support. So kita ada dua ada monitor support ni tu, dan dua ada monitor untuk satu bearish, bearish tu price dah drop. So ini expectation je ni adalah price boleh drop sampai mana, sampai kawasan ni. So untuk di gold ada apa cuti untuk price drop ke kawasan ni, iaitu consider dalam kawasan ni. So last low, last high kita ada support. So expectation untuk gold adalah sedikit cooling down ke kawasan ni sebelum ada more higher kenaikan ke atas. So itu adalah untuk di gold. Dan tengok RSI pun dah almost drop below 50, meaning aku kata pergerakan channel, arah channel untuk short term adalah untuk drop ke bawah, dan kita memang ada support ke kawasan ni. So most likely ataupun kebarangkalian untuk Bitcoin
drop kekuasaan support ini tinggi sebelum bounce. Tu kita tengoklah macam market, tapi secara ikan memang tak mengejutkan lah. Ikutkan kita dah sampai di 2.6 berlaku correction, dan correction tu kita ada 1.6 dekat 2 point ni. So meaning kita boleh drop at least paling lower boleh lock last low paling dekat dalam kuasa ni. So kita ada dua support lah untuk ni, minor support ataupun yang ni. Tapi more structure adalah at least drop ke support ni ataupun ada sikit lower ke kawasan support ni. So itu untuk di gold. Kemudian next comment, saya nak pergi kembali tengok Tia in your note. Okay, Tia USDT. Last kali tengok macam Tia. Okay, Tia masih lagi kawasan support. Tia kat support. So tak panik. RSI pun oversold, RSI pun oversold. So price support, so consider, boleh fikir-fikirkan untuk siapa-siapa, untuk siapa yang kata masih invest tu support. So tak perlu panik. Price pun kalau kat sini buat lower low, buat lower high. So expectation price boleh start bounce bila-bila masa saja. So kita ada satu point channel ni. So breakout ni kita jangkakan expect the price akan start higher ke atas. So itu untuk Tia. Kemudian untuk engine dan not, ENJUADT. Okay, ENJUSDT price drop sikit. So dia ada all in 1000 coin. So untuk structure ni kita tengok dia tak bergerak cantik kawasan ni. So apa yang dia akan buat restructure balik kawasan ni. So akan nanti dia akan delete ni. Dia akan nak kosongkan semua tail line ni. Yang ni di bawah. So apa yang dia akan buat satu channel baru. So channel ni dah tak legit untuk bukan tak boleh, boleh. Dia boleh support, cuma dia nak buat channel yang baru. So channel yang baru apa yang dia buat akanlah dia akan ambil daripada low ini, dan low yang baru ini dia akan remark atas ni, kemudian dia akan drag ke belakang. So kita tengok macam mana dia punya reaction dengan macam ni. So yang point ni 1, 2, 3 point ni ada kat 1, 2, 3. So mostly channel ini adalah legit untuk kita monitor. So untuk di engine ni kita consider masih lagi dalam falling channel ataupun reversal pattern daripada downtrend akan berubah jadi uptrend. Most likely untuk engine ni adalah breakout above 6.70 sen, baru kita akan jangkakan ada huge opportunity untuk dia berlaku pump. So untuk long term kita tengok adakah untuk buy. So kita ada sebelum ni, kita ada base kawasan ni support, dan price currently berada above kawasan ni. So mini kita support. So RSI oversold. To RSI oversold. So consider untuk engine ni, siapa-siapa nak all in, now adalah consider good time untuk anda all in. Sebab apa anda consider price bottom lah. Ni dapat price bottom. So untuk metaverse punya segment belum belum kick lagi. So normal untuk price dia berlaku bawah. So itu untuk engine. Kemudian not. Okay, not ni tak nak zone not. Sekejap, not ke yang zone nak start invest tu? Yes, not. Not ni ada kuota zone nak, macam nak masuk juga. Sebab harga murah je, 1 sen. Kalau dapat ke 5,000 kuota 10,000 coin pun tak masalah. Hanya $156 saja. So dalam tak sampai RM600. RM600 lah plus minus. So kita ada support, price kawasan yang support, kita ada resistance berlaku reaction. So now ini adalah support resistance. So meaning secara pergerakannya ini adalah good time untuk buy. Cumanya stock asal berada. So sekiranya kita lost position bawah 50 ni, so expectation price boleh dip sedikit below dalam kawasan ni. So meaning apapun dalam kawasan ini adalah consider good range untuk bagi itulah. Kalau zona all in, now akan cuba dapatkan dalam kawasan ni. So itu adalah not coin. So not coin consider ada opportunity untuk berlaku kenaikan, dan kita berada sama support, harga murah saja. So kalau zona beli pun invest duit expected beli loss lah. Zona tak pasti dia punya fundamental dia apa, dia pun lupa itu. So next comment adalah untuk membership. Salam tu, tuan tengokkan Uniswap dan Sand. Okay, Uniswap tadi sudah tengok, kita akan Sandbox. Sandbox sama juga. Sandbox kita akan tengok
Sama juga macam di engine, di antara kuantum segmen metaverse. So masih lagi dalam down channel. So belum lagi breakout. Zul sendiri pun dah all in 1000 coin. 1000 coin untuk di sandbox ni. So Zul hanya currently hanya menanti sajalah. So price sama juga falling channel. So expect kalau lower pun price masih lagi drop lower ni. Dan itu adalah consider gap buy. So yang kita tengok adalah price breakout channel ni, baru kita akan ada kenaikan yang besar untuk di sandbox. So masih lain falling channel, tapi ini adalah reversal pattern, iaitu daripada downtrend berubah uptrend. So kita nak buy di kawasan support. So itu adalah untuk sandbox. Kemudian saya nak tanya betul ke dengan kabar angin ada di jalan SC kau mati? Okay, Cardano ni siapa yang invest dia akan tahu. Cardano ni memang dia lambat sikit. Dia hyper dia masa betul-betul Bitcoin tengah hyper. Tu Cardano ni dia lambat lah. Memang siapa masa tahun 21 tu pun memang dia akan lambat. Cumanya dia akan naik juga. Dia lambat lah lambat. Dia sideway tu lebih banyak. Dia sideway lagi banyak daripada pump. Tapi bila dia pump, dia pump yang dengan banyak lah. Cardano tadi Zul ada buat. Salam mohon review Soul Bread all time high untuk 225 boleh pergi sampai. Okey, Solana sama juga. Solana Zul ada invest, tapi Zul tak invest lah. Kuota target Zul 5,000, Zul masuk 2,500 je. Budget 2,500 lagi tu Zul masuk ke Atom. So untuk Solana, kita tengok sini atas mana berlaku kenaikan. So Solana currently kita berada di kawasan support dan berlakunya bounce malam normal. Cumanya bounce tu kita tengok price support RSI oversold dia bounce. So meaning kalau ada untuk tambah untuk DCA ataupun tambah lagi position, anda boleh buy mana-mana dalam kawasan support ni untuk expectation price more higher ke atas. So ini consider bullish juga sebenarnya. Low ini so expectation macam ni. So even price drop balik selower ini pun tak perlu panik, sebab apa, itu adalah consider last low last high. Kita memang ada kawasan support. So itu adalah antara support yang kita adalah untuk di Solana. So tak perlu panik. Bagi Zul, kalau even drop kawasan tu pun Zul tak panik lah. Sebab apa, kita consider itu adalah opportunity untuk DCA lagi. So sekiranya Solana drop ke kawasan ni, Zul sendiri pun akan tambah lagi position Solana untuk long term. Kali ni Zul punya average berada 1.6. Mungkin masa tu Zul akan masuk lagi 2,500 untuk completekan 5,000. Zul ada target untuk 5,000, tapi itu separuh pada tu Zul beli Atom lah. So itu untuk di Solana. Tengok macam ni structure dia, sama ada another lower untuk another opportunity buy ataupun drop below. So kalau anda nak DCA kali, kat sini pun consider boleh DCA support. Itu untuk Solana. Kemudian Solana ni ditanya untuk all time high. Jadi Solana dengan Bread. Solana adalah all time high. Zul ada 2.6 dekat 400, dan Zul ada expectation untuk Solana boleh cecah 1,000, iaitu full stretch untuk Solana untuk circle kali 1,000 dolar untuk Solana. Kemudian Bread BRETTUSDT. So Bread berlaku kenaikan banyak semalam. Kat mana? Okey, yang ni tu ada chatting. So Bread bound daripada kawasan support ni. So bound untuk Bread ni dia buat apa? Signal bullish tak? Sebut agak bullish. Momentum stock RSI berada over, RSI berada above 50, dan dua-duanya dah berlaku golden cross. So huge pump ni. So apa yang berlaku expected untuk quarter Bread ni, possible akan another buat high. So hype ni kita dah sampai 2.6. So expectation mungkin dia nak attack 4.2, iaitu kawasan 31. Kalau dapat tu mungkin baru kita akan dapat quarter more structure lah. So kali ni kita boleh draw ni trend line ni. So inilah trend line dia. So kita jangkakan tengok macam mana. Sekiranya dia dapat naik, breakout yang ni akan pump banyak lah. Ataupun dia buat higher high, higher low. So be prepared untuk huge correction, possible price return balik kawasan ni sebelum another pump ke atas. So itu untuk di Bread. So untuk jangkaan sekarang ni, kita ada target untuk 4.2 di kawasan 31 sen dolar untuk Bread. Next comment adalah okay, so tolong FX TP
target TP. Okey, AVAX TP berapa? Tadi kita tengok support. So AVAX tu ada letak target untuk dia punya long term adalah kita dengan breakout daripada support ni. Breakout sini tu ada expectation untuk AVAX maximum thresh almost $600. So itu adalah sebab apa kita ada trajectory ni. Ini adalah trajectory 3 peak. Harga opening, harga semasa bawah yang ini dan ini kita ada expectation. So trade jatuh untuk all time high dia adalah berdasarkan ini dan berdasarkan Fibonacci dan juga trend line. Ini adalah kalau hujung tahun 2025 $600. So ada kita sampai kawasan ni ataupun hanya awal-awal sampai di kawasan 3.6. So sama ada itu ataupun ini kita boleh tengoklah. So mostly tu ada expectation untuk AVAX ni $500. At least kita boleh ada peluang, ada opportunity untuk dapat $500. Kalau sampai perkuasaan ni memang Zuhakan terus isilah. Tak cakap banyak, terus azukan kuartal jual semua position AVAX. So guys, rasa itu sahaja untuk pagi ni. Sekiranya anda dah berminat untuk jadi membership, anda boleh klik button join ni. Untuk jadi membership, anda boleh buat transaction. Kemudian anda cari ruangan membership ni. Dan membership ni adakah anda jumpa ni, download Discord dan klik remote bawah. Remote ni akan ada link untuk ke Discord. Ataupun lebih mudah, anda klik saja di description di bawah, ada ruangan membership. Anda klik saja link tu, link tu akan automatik bring anda ke kawasan yang ini untuk membership. Sebab anda buat transaction, anda akan jumpa yang ni. Dan selepas anda download install Discord, make sure klik remote ni. Bawah remote ni nanti akan ada link untuk ke Discord channel. Dan automatik nanti message anda akan ada dekat nama anda, anda akan batch ni. Contoh yang ni beritahu kita dah 1 month, ini setahun lah, ada 10 bulan, ini lebih 9 bulan. So yang ni tahun lah, ini dah 2 year. Ini memang kata legend lah. Puan Yusuf ni contoh memang lama daripada Zoom buat YouTube. YouTube lagi awal-awal dah ada. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Walaupun tak perlu panik, sebarang kejahatan untuk di Bitcoin lagi adalah normal untuk tahun ni. Kita Zoom ni pun dah all in. So cumanya kalau event drop sedikit lagi sedalam 55 ni, another opportunity expectation Zul akan tambah lagi lah. So itu Zul ada tambah sikit 1500 dekat kawasan ni. Tak salah, masih lagi dalam range ni. Tapi ikutkan paling cantik now adalah kawasan support. Itu Zul buy, consider buy FOMO je lah. Sebab apa, Zul expectation kan untuk nampak ada momentum untuk naik. Tapi dia tak breakout, dia drop ke bawah. So tak salah, itu aku kata Zul buy DCA sikit saja. Tapi DCA yang terbaik currently adalah now. Sebab apa, berada di kawasan support. So itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa ada review. Assalamualaikum. Bye-bye.